siapa dekat sini form 4 pun boleh take note benda ni, macam Rushda form 4 kan. So semua ni awak dah belajar. Paper 2 ni pun awak dah belajar. So biasanya paper 2 nampak ni. Paper ni 10 markah lah. Nampak. Sampai ke bawah. Okay, kita tengok soalan nombor 7. Okay. Boleh lah. Nampak kan. Okay. Siapa tak faham, straight to the point cakap tak faham. Cikgu akan tanya, cikgu kalau cikgu tanya, tapi tak ada orang jawab, cikgu akan assume semua faham. So, siapa tak faham, jangan takut, jangan segan. Cakap je tak faham. Boleh? Kita nak belajar. Ada lagi 2 bulan untuk SPM. Untuk Form 4, ada lagi setahun 2 bulan untuk SPM. Okay. Alright, kita tengok soalan yang pertama. Okay. Okay, 7A. 7A ni adalah chapter 2 form 4 untuk KSSM dengan chapter 2 dan chapter 3 untuk KBSM form 5. Okay, dekat sini dia kata rajah 5 menunjukkan sebuah lengkung. Okay, dan garis AB. So ini equation lengkung. Okay, ini equation lengkung ni. Equation lengkung punya. Okay, soalan yang pertama. Cari nilai H. Dan cari nilai H je lah, 2 markah saja. Siapa dapat nilai H? Jawapan ada kat situ. Siapa tahu nilai H? Tak ada? Tak ada. Satu yang ikut. Satu. Satu. Okay. H dapat satu. So, X tolak satu sama dengan kosong. Kita ambil yang ni ya. Yang tu. So, X sama dengan satu. So, X awak adalah H ni. So, H sama dengan satu. Tulis dekat situ. H sama dengan satu. So, koordinat ni adalah 1, 2. Okay, 1, 2. Berapa koordinat dekat titik sini? Satu, dua. Macam salah je. Dia kata garis A dan B. Okay, A dan B mempunyai masing-masing. Sekejap, padam. Ada something wrong. Salah ni. Okay. Okay. Dia kata A dan B. So A ni koordinat dia 0, 2. 0, 2. Koordinat A. Koordinat B. H, 2. Sekejap, Azan, sekejap. Sini H. Kosong.
Okay, bismillah. Alright. Okay, kat sini graf ni dia bukannya dekat part CF tau. Dia dekat atas part CF. Lepas tu, apa pun ni? Okay, so ini adalah minimum point. Minimum point biasanya dia dekat tengah-tengah. So sini kita tahu berapakah koordinat dekat minimum point. Berapa koordinat dekat merah? Berapa koordinat kat merah tu? Okay, bila jumpa soalan macam ni, kan? Kita punya hint adalah dekat sini. Ni, hint dia. Merah tu adalah dekat merah yang cikgu garis tu, equation. So, X tolak 1 sama dengan 0. Ini, cikgu ambil yang ni. Ha, mesti ambil yang tu. So, X sama dengan 1. Kalau Y, Y terus ambil belakang ni. So, Y sama dengan 1 terus. So, koordinat dekat merah ni adalah 1, 1. So, berapa koordinat dekat H? Cikgu nak H je. Sini 0. Sini 1. Sini? Berapa? Ini tengah-tengah. So, bila tengah-tengah, 1. Yes, dapat 2. So H kat sini 2. Yes, Sarafana 2. So koordinat dia 2-2. Tapi kita nak H dia. So H sama dengan 2. Eh? Alright. Okay, seterusnya. Ha. Soalan dia. Push. Okay, yang ni. Yang ni. Yang ni form 5. So ni jap, relax dulu. Kita pergi kepada cikgu nak fokus form 4 lah ni. Sebab ia ni